mendarat ya. Terus kita mau ngapain ya, Kang ya? Makan rumput? Apa gimana, Kang? Ambil piku mukanya gitu. Naluriku berbicara. Kenapa, Kang? Ada apaan emang? Melihat ada warna-warna yang indah di sana. Masa? Terdengar suara dari sound system dan tenda-tenda. Maksudnya, Kang Pepi? Tandanya? Kondangan. Kawinan. Kondangan. Neng, favorit gue nih kayak gini-gini, Neng. Kang Pepi mau ke sana? Iya. Ya pura-pura akrab aja. Kok Neng siapanya ya, Kang ya? Neng, kamu bilang aja ini kamera yang disewa buat mengabadikan. Oh iya, boleh-boleh, Kang. Kang, beneran jaib, nih, Kang. Jaib. Kang, Neng deg-degan, Kang. Tolong, Neng. Bapak gua stop, Kang. Kang, itu buat Neng, Kang. Kang Pepi kenal ya? Kenal. Yaudah, Kang. Terima kasih, ya. Mas, wah, selamat ya. Selamat, Mas Reddy, Mbak Rima. Ini 3 kali sambil suara sih ya. Aku ambil lagi, terakhir teriak. Hidup punya. Iya, oke. Okay. Ibu ya, ikut ibu ya. Begini bu, tangan ibu. 1, 2, 3. Oke, bu. Hidup punya. Pak, makasih Pak. Semuanya assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya Pak. Iya makasih nih. Cari kondangan lagi yang lain Pak. Iya benar sip. Kondangan yang banyak biar gendut perutnya. Assalamualaikum. Kang Pepi lumayan Kang kenyang. Senyum-senyum sih, Kang. Di depan terdapat... Gorengan ya, Kang? Sumber kebahagiaan. Kang, ini tempat apa gorengan? Bukan. Hah? Kok bukan? Ini cuma bisa dibilang pendamping. Kang, itu kok ada paha ayamnya? Ini paha ayam. Pisang goreng. Nah, itu pisang goreng? Ini pisang. Coba Kang Pepi makan. Nggak percaya. Kang, saya cobain ya. Enggak. Kalau nyobain nggak bayar ya? Nggak bayar. Berhasil. Neng kira ayam paha. Jadi yang utamanya sebetulnya bukan ini. Nasi ya, nasi. Bukan. Masa nasi dikasih susu? Ya, terus apa, Kang? Ketan. Sticky rice. Emangnya ketan dikasih gini enak itu, Kang, cocok gitu. Nggak percaya, kan? Enggak. Coba aja dulu ya. Coba gitu, satu gitu. Satu, Om. Hah? Iya. Ternyata ini ada sejarahnya, Neng. Oh, ada sejarah. Ini bisa dibilang tempat legend banget. Ini ada dari tahun 1958. Oh, kita belum lahir, Neng. Belum lahir. Belum, masih ya? Di awang-awang. Nih. Ketan hangat dengan susu dan dikasih kelapa. Melted banget susunya. Kita coba ya. Coba dulu, Neng. Pakai sambal, pakai rawit. Beda, itu beda menu. Kirain gara-gara dari tahun 58 nggak pulang-pulang begini nih jadinya. Kang, lihat Neng deh, Kang. Ting, Neng punya. Langsung aja. Coba, kita coba. Kita biasanya tos, Kang. Ketan. Tus. Dikasih susu sama kelapa. Coba nih. Buat Neng aja deh, kalau gitu. Kang Pepi, ini ambil sendoknya. Banyak, pesan Neng. Lagi ya. Yang kasih susu dengan ketan, itu udah luar biasa enak.
manis sama ada gurih-gurih, tambah ketan, susu dengan ketan, iya tambah kelapa, jadi gurih. Gurih? Nah itu tuh Bang Pepe. Oh iya. Banyak amat sendoknya. Enak ya, Kak? Susu, ketan, dengan kelapa, kombinasi yang luar biasa. Kanannya Kang Pepi lagi asik tuh Kang, dengerin lagu. Lihat kanannya Kang Pepi tuh. Iya. Lagi asik. Boleh tanyain gak tuh Kang? Ya. Ketawa sendiri. Ya gak jadi deh Kang. Takut Neng. Lagi nonton itu. Dia nonton WIB. Iya, ada Kang Pepi. Coba Kang, sapa dulu Kang. Nih, Mas yang nonton di sini nih orangnya nih. Oh iya. Saya. Kang, Kang, Mas, tanya, Kang. Sekarang nonton Oke Pun. Tuh, 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 no. Kang, ada Neng tuh. Oh, iya. No. Ada no, ada orangnya. Nonton ya, Mas, ya. Oh, iya. Sering nongkrong di sini kan, Mas? Tadi jajan ya, nggak nongkrong luang. Gitu. Dari sini menu favorit apa, Kang? Ketan susu. Ketan susu. Sama yang nggak matching, tempe. Ketan susu sama matching. Yang nggak matching ya? Karena ini manis. Manis ini benar-benar lebih banyak manis, rasa manis, tapi ditimpa dengan tempe yang gurih. Tapi keluar sensasi baru ya. Awalnya ini sebenarnya agak ragu. Agak ragu ya? Masa ya, manis campur asin. Sama kayak Yante Bang. Yante kan meragukan nih tambangnya. Gak usah jujur banget kali, Mak. Udah kan makan lagi kan? Nih makan lagi, kasihan Kang Pepe makan. Banyak tempat ketan kan? Yang bikin beda tuh sebetulnya menurut Anda ya? Apa? Yang bikin beda pertama ini memang dari awal ya. Paling awal kan ini. Di Kemang kan juga ada, cuma tempatnya terlalu high class lah, nggak enak untuk kayak formil, gitu. Formil. Kalau ini kan pakai tanah pendek, pakai sendal jepit, cuma saja. Gitu. Ternyata atmosfer di sini juga sangat berpengaruh. Betul, Kang. Suasana vintage. Iya, Kang Pepi makan ini sendiri, digabung dong Kang barengan. Ini lagi digabung mau. Neng pengen tahu coba rasanya. Pakai rawit juga nih Kang, Bang. Iya, tadul. Tangan cuma dua. Langsung Kang, langsung semuanya. Ayo Kang, cepet Kang. Kenapa Kang? Kang ngomong Kang. Enak sih. Itu dia, awalnya ragu bener ya. Setelah dirasa, enak. Dari manis, ini tiba ke asin-asin gurih. Luar biasa. Kang Pepi, berarti ini tuh turun-temurun ya? Ini, tanya dulu. Coba. Ini generasi keberapa, Kang? Keempat. Generasi keempat? Keempat. World Generation. Ini berarti anak cucu semua di sini ngumpul? Iya, buyut. Buyut, Kang. Orang generasi keempat. Mungkin ganti. Rekomen banget, atmosfernya bisa dibilang vintage, makanannya khas, enak banget. Harus coba. Kang, ya? Saya boleh foto nggak? Sama aja susu ya? Ya. Oke. Kang, lihat ke sana, berhubung ketan susu kita berteriak. Tan su! Harus sekarang. Belum. Tarik kodein ya. Oke. Satu. Dua, tiga, tansu! Oke, Food! Ting, ting, ting! Hidup munya! Hajar terus! Hajar.